Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam ceria daripada Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Sekarang ini sedang musim kurma sebenarnya, sebab kurma banyak. Panas kan, tuan-tuan? 40 darjah Celsius. Air sejuk. Wah, sejuk. Allah Akbar. Sejuk rasa. Hey, Allah. Okey, kita baru saja selesai solat asar secara berjemaah. Mohon tuan-tuan ada peluang untuk datang solat asar, solat fardu, ikutlah. Belalakat, ambil lah. Ambil bas, ambil van ke kan, ambil taksi ke, boleh. Okey, dan mereka sedang bina jalan tas untuk menghubungkan sebelah sana. Jadi barangkali dalam setahun dua lagi siap lah, ya. So kita pun meneruskan sesi ziarah kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi untuk macam Ustaz Saifullah punya program, kita tadi daripada Mantik Al-Baidak ataupun Bukit Magnet datang sini untuk bawa jemaah rasa solat fardu secara berjemaah, kan, di Masjid Qiblatain. Mantik rasa. Inilah rupa semayang. Ya, merasai sendiri semayang di Masjid dua kiblat. Dan lepas asar nampaknya ada kuliah yang sedang dijalankan. So, bolehlah dengar kuliah apa semua, kan. Allah Allah. Ada kurma yang ada jual dekat pakcik ni. Lah, hello. Tumpahlah pula. Kan. Allah Akbar. Okey, baik. Selesai solat, so kita akan menuju ke Bir Izik, ya. Satu lagi destinasi petang ini sebelum kita pulang ke hotel kita, insyaAllah. Masjid dua kiblat, ya. Okay, tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Nantikan perkembangan Bir Izik yang terkini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.